Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosok bawali aja Asep Ayari. Ya, kini ko Asep Ayari akan membuat diari Asep Ayari. Jadi ko kopi ko kalau nggak salah halah sampai ke luar provinsi Sumatera Barat. Lah, itu Mak Doris. Mak Doris dari tim 03 Ampe Tanah Datar Sumatera Barat. Nah, beko Asep Ayari langsung ke situ mencalia pabrik kopi. Kalau nggak salah kopinya merek SB Sahabat Baru. Ini Asep Ayari ala tibo di Kota Tua, alah di mungko rumah kediaman tim 03 MP plus. Nah, juragan kopi ternikmat. Nah, waktu tipe ternikmat nyala sampai kopi ko kedua provinsi Sumatera Barat. Tapi ku tanya buku kapan-kapan distribusi kopi tulis dari tim 03 MP Purbi. Oke, ku Asep Ayari lepas wak. Itulah doa tu Mak Doris kelima. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah aku anggota dari Mak Doris 03 MP. Ah, Mak kira-kira di sana yang Mak Doris kira-kira di sana aku apa? Anda doa doh. Ayam Mak. Itu sudah aku nyoba Mak Doris. Bapak. Sehat, Pak. Sehat. Aku Mak Doris dari tim 03 MP sekaligus pemilik dari kopi Sahabat Baru yang aduh di Kota Tua, Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Mak, putar lestik dulu kamera, Mak. Kuat sebayarilah. Sebayarilah tiba di Kota Tua. Mak, tanya Mak coba. Iko dari luar tadi jauh rasul, Mak. Ya lewat mana saya tadi ya? Wah, tadi lewat bawah tadi, Mak. Lewat dari Sungai Tarap tu, Mak. Oh, dari situ lah, Cik. Saya dari Selawe. Dari Selawe tadi, Mak. Iya, Mak. Tadi, Mak. Kira-kira itu saja, Mak. Pokoknya, Mak Doris ko membuat kopi. Lima bon kopi, nak kasih itu, Mak. Iya. Apa ada, Mak? Iya. Mak, aku pakai bon kopi, Siko, Mak. Di kampung, Mak. Iya, di belakang. Oh, ada pabrik kopi, ya, Siko. Adalah pabrik kopi, Siko. Berarti, Mak, seorang saya punya bon kopi, Siko, aja. Iya. Kalau di kampungo kita sekarang main kopi satu. Oh, berarti community di sko kampungo kopi juga. Iya. Itu banyak sko sana. Berarti community di kampungo kopi. Oh, patui ilonyo, Mak. Waktu di simpang tuh lah mulai tabun kopi, Mak. Ya lah, mulai dari simpang kok kok ada pabrik kopi lo di dalam gua duo. Gitu. Ah, gitu aja, Mak. Supaya penonton aku kenal, supaya kenal penonton aku tahu yang Sahabat Baru, kopi Sahabat Baru tuh kalau kita langsung ke tempat pembuatannya, ya, Mak, boleh, sambil manjalian gitu nama. Ya, kali nama baru nama. Ya, iyalah. Kan. Mantap kan? Ya. Kalau awak jujuran kan gua kayak gitu kan lama seru ya, edit. Lah iya. Terus terus benar. Negara lamu di siko. Berdirinya gitu kan. Tanya Cik. Oke. Nah, sekolah Mak Cik dulu tanya aja Asep Ayari. Sambil-sambil lu jalan-jalan. Oh, ya, you kadang lempe ya, Mak. Mak, tanya Cik, Mak. Iko kece orang Asep Ayari mako kamari kece orang kopi, Mak, kan salah satu yang terbesar di Kota Tua kok. Kalau terbesar bukan berarti yang ala senior, Mak. Iya. Kalau seniornya tentu bukan berarti nyok agenek lo dah gitu. Tanya Cik lo, Mak. Ala baralah mau berdiri kok, Mak. Dari orang tua. Oh, dari orang tua. Nah, orang tua. Oh, berarti turun temurun gitu ya. Orang tua mulai dari tahun 80 gitu ya. Tahun 80-an. Iya. Tahun 80-an sampai kini. Iya, sampai kini. Tapi yang awak melanjutkan dari tahun 96. Mak. Lah, oh berarti sekitar tahun 80-an tuh mendiang papa. Papa, Bang, masih ada? 80 masih. Ya, meninggalnya 2000 sampai balik. Oh, 2000 sampai balik. Oh, berarti masih masih di Jawa papa waktu itu? Oh, lah. Ke Riau. Oh, ke Riau.
Kariau sana. Iya, Kariau. Kariau. Oh, berarti kok lah sampai ke luar provinsi Sumatera Barat. Ke Makassar itu, Mak? Kalau ke Riau, Riau daratan. Riau daratan sampai ke Perawang, Pekanbaru. Perawang, Pekanbaru, terus Duri. Duri. Iya. Ah, kira-kira celah, Mak. Ah, sambil jalan-jalan juga gitu, Pak. Jalan-jalan juga gitu, Mak. Kini Asep Ayari enggak tahu loh. Kalau penonton mungkin ada yang tahu, ada yang enggak tahu. Aku, Pak. Ya tadi menarik perhatian, Pak. Pengilingan rupi. Kok? Pengilingan rupi. Nah, itu ini, Pak. Nah, ada sore orang pulang. Oh, berarti risikonya menggiling, Pak. Iya. Ah, aku masih penggiling ada 3. Oke, beko Asep Ayari video penggiling ada 3. Ah, awak saya lihat, Mak. Kok awak tanya-tanya sih, Mak? Awak saya jauh, Mak. Awak saya jauh, payah lo saya bayari beko ngajar. Iya, iya. Ah, kok banyak bilik-bilik, Mak? Ah, jalan-jalan lo kasih bayari, Mak. Boleh tahu lo penonton sekali, Mak. Untuk apa? Biaya. Kok? Pokoknya kan biaya. Setelah dibilik kan biaya dulu. Oh, jadi prosesnya kita pembakaran dulu? Iya. Pembakaran kok anak-anaknya, kok? Itu tempat perandangnya. Kau tempel perandang? Iya. Iya. Kau tempel perandang namanya kah? Iya. Parandang. Parandang. Ya. Kalau parandang kau maksudnya apa, Mak? Namanya apa, Mak? Dari stainless ke drum. Ya. Oh, drum? Iya. Drum. Dalam cek drum kau berapa sih, Mak? 100 kilo. 100 kilo langsung? 100 kilo. 100 kilo. Ah, sekolah rencana. Ah, lihat lihat muka, Mak. Ah, kalau di situ parandanganku dalam satu drum, kau kecek juragan sekali, Mak. Nah, saya bayarin ngecek lo, 100 kilo, siap drum, iku aduh ampe, berarti ampe 100 kilo. Bocoran lah, siap, Mak. Sehari berapa kilo atau berapa ton lo? 2 ton sehari. 2 ton sehari? 2 ton sehari fungsi, ya. Oh, masak sih tau itu, Pak? Ya. Kalau punya, Pak, Mak, pendistribusian ke marketingnya, Pak, tuh? Ya, 2 kali seminggu, kayak bukan baru. 2 kali seminggu? Itu tetap. Oh, kok tetap bungkus itu? Ah, wah kalau sobok juga kan yang semangat itu kesan biasa nak wah tiwa ada ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Ah, kok anda mau tempe kok, Pak? Ke tempe pembungkus ya. Tempe pembungkusan. Oh, tempe pembungkusan. Jadi sampai hari kini Allah di metode. Berarti kok metode yang terakhir ke? Setelah ya, terakhir. Di drum, ya, digiling, kayak. Oh, itu ayak tadi, yuk. Jadi yang ada peserta tadi, karena di ayak namanya. Setelah di ayak, baru ya, itu pengemasan. Itu yang telah siap didistribusikan, karena. Ya. Ah, aku ibu-ibu yang, apa namanya? Yang pengemas. Bagian pengemasan. Ya. Nah, tapi jam baru loh sana, aku banyak yang bantuannya, kalau siap saya lihat, siap ayah Richard lihat secara pintar, aku lah banyak yang ala expire bantuannya. Nah, saya lihat lah. Kau menurut saya bayari gua. Nah, jangan keger-ger lu sama nonton baik lah. Oke. Beko, kau kan sampai ke luar Riau, Bro, Mak. Ah. Iya. Nah, saya bayari tanya saya, Mak. Kadang beko kan ada yang bungkusannya yang palsu atau orang meniru lo, sahabat baru tuh sahabat baru lo. Manandon yang asli kota tua, Bang, Mak. Gitu. Wah, kalau pengeluarannya dia ketuk gua satu. Hah? Kan kampungnya ketuk gua. Ah, nah maksudnya yang sahabat baru kok, Mak. Beko kadang-kadang beko sama lo, Mak. Bungkusan lo beko kira sahabat baru, tapi lain baru sama lo gitu. Sama dia kemasan lo. Mana? Oh. Berarti kok nih, Mak? Ah, beli lengkap setiap tempat setiap. Ah. Yang kok kemasan kok kemasan bara apa kok, Mak? Bara mililiter itu ya? 200 gram. 200 gram? Iya. Nah, kok kemasan yang 200 gram kopi sahabat baru dari Mak Doris Bintang 03 Ampe yang ala tur provinsi Kariau, nama? Kariau. Kariau. Ke Jambi belum, Mak? Jambi lelai. Oh, Jambi lelai. Next, next Jambi Jambi Kulu mungkin, insya Allah. Nah, itu bungkusan, kayak itu bungkusan satu aja, Mak? Iya, iya. Kok beda, Mak? Beda, beda. Kau yang 100 gram. Ya. Oke. Okay. Yang 100 gram. Wah. Ya, alam mulai modern sekarang. Nah, lah, kok bagian mana namanya, Bu? Mesin press. Mesin press. Ada yang kalau kok keren dulu. Nah, kok. Oke, okay. Kok kopi yang 100 gram. Kok yang 100 gram di sana. Ngepres ada dua mesin presnya. Nah, ada yang
Kok seru juga bali ko. Ada yang seru juga bali itu. Ah okey. Ah tu ibu tu bagian pengepakan. Awak kasih tur dulu. Mak sebentar dulu mak. Awak syuting lah ibu ko dulu. Okey. Ibu ko bagian pengemasan. Nah, itu pengemasannya. Ya. Bagian itu bagiannya nomor dua. Ah pengklip-klipan. Ah ibu ko bagian pengklip-klip-klipan nah gitu halah. Oke. Okay. Ko bagian pengklip-klipan. Ini ko alhamdulillah lah punya video sadonya sana. Ini awak balik ke bisnis ini dulu. Ko Bu, makasih banyak Bu. Ah. Oke, okay, salah. Ah balik ke Pak Beri sih. Mak. Ah, tanya aja Mak. Ko banyak karung Pak. Ko itu kopi. Ko kopi satu kok, Pak? Iya. Ah, ko kopi satu kok sana. Mesin roasting. Oke. Okay. Baru. Ada yang baru, Pak? Ah, ada yang baru. Kalau yang baru kok, Pak, ko, Pak? Ah, si ko lecek dulu, Pak. Iya. Iko, Pak. Ah, ko sehari kasih ko pengenah sehari. Iko kok anak mau, Pak? Setelah diayak. Oh, yang setelah digiliang tadi ya? Dari giliang, digiliang, diayak ya. Ah, kok yang proses ayakan tadi? Mana mesin payak aku payak apa? Payak air. Ah, kok yang mayak tadi nama? Ya. Nah, jadi payak dalam. Iko mayakannya. Iya. Oh, kok payakannya? Untuk higienisnya, enggak perlu tanya ke Pak Doris loh. Kalau tanya ke Pak Doris, higienis itu bersih loh kecil aja. Kalau higienisnya, saya bayari, saya lihat dari luar sampai kamari. Kalau untuk kesehatan ya rencak bahwa kesebayari ngecek rencak tadi kok ada sebayari kecek ke Maduris tadi tuh. Kalau untuk higienis bagus karena cik saruk sih ada serumbuk semua kesebayari tadi. Oke okay. Kok bukan-bukan endos-endos itu sana kok kecil aja lihatnya itu kopi untuk apa namanya untuk pengayakan berarti ini ternyata kopi kok ada sampai tahap apa tadi mak? Marandang memang giliang biaya baru masuk proses pembungkusan. Oke okay. Oh mak balik ke Pak Doris tadi lihat gitu masuk dulu lihat spesial lu cia kok mak masuk ke dalam mak oke tapi gua memakai gas kok yang proses yang modernnya sana proses yang modern iko aja yang kecil-kecil punya orang kuang lah merek sahabat baru kopi lah bukan sahabat endel sahabat dapur iko kok memang iko murni nama iko murni punya yo. Sahabat baru nama enggak ada pinjam-pinjam nama dek kamu buat video gak pinjam punya orang ya kan enggak ya lah tapi enggak ada setting-setting loh insyaallah kalau saya bayari kalau grebek tuh ya grebek. Jadi kau yang proses apa namanya roasting? Apa nama? Sangrai. Ya. Sangrai. Kalau bahasa tadi pak roasting apa? Roasting. Nah, so roasting kalau bahasa orang kampung di sangrai. Apa arti kau nama? Dari arti kau dimasukin kopi no. Berapa sekali masuk pak? 50 kilo. Sekali masuk 50 kilo masuk kasih kau tunggu sama oh masaknya jago kau mak? Gas. Masak juga gas. Ya. Masak juga sana. Jadi masaknya dari Iko tunggu di gas berapa minit, Pak? 30 minit. Setelah selesai, baru masuk Iko sama? Keluar Iko. Keluarnya dari Iko. Baru di diaduk sekali, Pak. Diaduk sekali untuk pendingin. Oke, diaduknya sekali. Diaduk sampai berapa minit, Pak? Dari Iko 5 minit. Dari Iko 5 menit. Sana. Kalau rasa Mak salamu kok, Mak. Aku ditanya nama Iko sebayari Iko kan? Apa namanya itu? Bah promosi-promosian kira kopi kok tidak layak misalnya. Kok maaf. Jadi singgung mah gitu kan. Tidak layak aduh. Kalau dikecam tidak layak logikanya sejak tahun 80-an sampai kini berdiri dan alhamdulillah inilah sampai lo karyawan nama. Iya. Aduh nak mak beberapa keluhan dari konsumen gitu. Sampai saat ini lo nado leh. Lo nado konsumen leh mak. Enggak cie sih mak. Lena dole. Lena dole. Iya. Oh, rasanya dia berubah, Mak. Enggak, enggak berubah. Hah? Enggak, dari dulu sampai kini memang begitu rasa gue. Enggak pernah berubah. Seketik ada dah. Masalahnya
Oh gitu, artinya makanya mak itu sirunya. Ah wilayah pemasaran, nah makasih mak. Wilayah pemasarannya apakah hanya ke Riau saja? Ya, nah gitu mak. Apakah masih pemasaran mak? Kalau untuk saat ini Riau daratan lah ya, hampir seluruhnya di Riau daratan. Oh kalau di Sumatera Barat kan? Pariaman. Oh Sumatera Barat. Pariaman. Oh Pariaman, Padang terus? Itu ya urutnya. Yang kelas-kelas kakap jadi lebih banyak. Padang, Pariaman, Riau. Jadi tanah datar kan kelas kakap tuh mak? Lain. Ya jadi kecil ya nak. Awak buat di tanah datar tapi tanah datar atas abu ya untuk pemasaran tuh kan mungkin lawan. Iya, banyak. Masalahnya tanah datar ko salah satunya ketua ko komunitinya kopi dari cara mana? Kopi. Jadi sehingga ancah lah yang lain lele lama. Yang cari lo mudah-mudahan. Rasa kiwa di luar. Iya. Bawa pasunya di sekolah tentu nama muar. Di sana-sana awak yang lain. Di sana-sana awak yang lain. Carilah rasa kiri sekolah. Biarlah nama. Urai lo. Iya kan? Urai lo namanya kan? Bagus urai lo. Biarlah mengalah, biarlah orang keluar. Orang dalam kok biarlah di siko. Iya, seru banget. Ale mah kira-kira le kok mah. Yang ada di kopi kok yang ndak alun ado hasil kayak kita tanyo le do. Tapi ado keunggulan dari kopi kok gitu. Ah keunggulannya yo 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 itu mah. Keunggulannya mah. Nah, masalahnya de ala ampek udah 3 tahun jiko berdiri. Tentu pasti ada keunggulannya gak ciek gitu. Keunggulannya pertama mungkin kalau menurut saya Bayari Gaf bagi Cema tadi dengan rasa yang tidak berbeda berarti itulah keunggulan tuh kalau menurut saya Bayari lah itulah keunggulan tuh kalau rasa tidak berbeda sedikit pun dari yang sejak awal buka itulah sangat-sangat poin penting tuh. Nah itu hal ya Pak keunggulan tuh enggak ada ya. Iya, pelanggan. Jadi sampai ini wak kan masih bertahan kayak wak. Iya. Wak ingin mengembang juga, tahu kalau bisa kan dia sampai ke Riau ya kan? Iya. Kalau bisa sampai ke Pulau Jawa. Minimal Sumatera kok lah wak kuasai nama. Minimal Sumatera kok lah wak kuasai nama. Iya. Wah lekor pak. Mana dulu lekor pak? Taliban baku masuk leh. Oh, taliban baku lu masuk leh. Ya bahan baku mak. Mak kan tadi ngecek 2 ton. 2 ton dalam sehari memasak namo kada mah. Bahannya berarti harus tanah datar aja. Enggak. Dari tanah datar. Enggak, dari mana? Datang kan dari luar. Dari luar dari mana? Aku yo kan. Dari apa Solo Selatan. Kerinci. Padang Bengkulu. Pokoknya setiap daerah situ tuh yang penghasil kopi itu ada apa? Agen. Ada agennya. Jadi kalau ndak cukup dari tanah datar, tanah datar enggak pernah. Oh, mana enggak pernah lah tanah datar dah. Dari cuma produksinya kalau bahan baku enggak ada dari Solo. Solo Selatan, Mulaku kan satu Sanget itu sampai ke Kerinci. Itu kan kualitas kopinya kan sama. Tergantung panennya. Kalau pas panennya di Kerinci. Iya, kalau pas panennya di Kerinci. Pokoknya setiap daerah itu ada agen wak. Iya. Tapi kebetulan ini panen kadangnya di Jambi Kerinci. Iya, Jambi. Enggak, Jambi Bangko. Mangan nak mabasun kopi di situ. Padahal apa tuh? Bahan dasarnya dari situ. Kan tadi Pak juga pertanyaan dia saya bayari ya dia kan. Cubulah, Pak. Pemasarannya pernah. Coba pemasaran di situ kan? Kalau rencana itu di Jambi ya. Ada rencana di untuk sales. Ya sales. Ya. Kalau bertemu yang untuk kopi awak, iya. Baru itu awak. Sales. Kita mengirim aja melalui sales kan di distributor itu aduh kan, kita cari situ. Dengar sana tuh. Secara detail juragan kopi sahabat baru yang ada di Koto Tuo kebetulan keluarga besar dari Porbi Kabupaten Tanah Datar namo tim Bintang 034 yang berada di Koto Tuo Sungai Tarap. Nah itu penjelasan dari yang punya sekali itu sana bukan Asep Ayari yang menjelaskan tanpa ada narasumber. Kini wak Sarah bisa mendengar sekali sampaian dari narasumber tentang kopi sahabat baruku yang sampai go to Riau.
Nah, mudah-mudahan makin berkembang mamak kita go usahanya. Bari sana. Ah, oke lah, Mak. Terima kasih banyak, Mak. Terima kasih banyak. Alah magia kesempatan Asep Ayari untuk namaku menciduk. Kalau di Porbia Pak menciduk namanya kok. Alah magia kesempatan Asep Ayari untuk datang ke perusahaan kopi Sahabat Baru milik juragan 03 Ampe Mak Doris. Pada hari kini kok, hari Minggu. Biar Pak Sabi kini beli-beli tinggi tadi kan. Kini hari apa Pak? Hari Jumat tanggal 24 November 2023 di penghujung 2023. Oke Mak, makasih banyak Mak. Jadi sana jangan lupa sana-sana yang aduh dima-dima aja lah yang ada mencari video ko yang ingin yang pencinta kopi mania kopi cobalah sekali-sekali kopi Sahabat Baru ko yang asli dari Kota Tua Sahabat Baru yang punya Mak Doris Beko Asep Ayari. Mungkin dari pertama tadi alah ada video kontak personnya di bawah. Oke, okay? Silakan telepon aja bagi yang minat telepon aja Mak Doris sekali untuk memesan kopi Sahabat Baru. Insyaallah lama dari dulu sampai kini tidak ada berubah rasa. Oke, sana terima kasih sana, jangan lupa klik like, subscribe sama aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Asep Ayari. Celai bagi di sana yang ingin diciduk baik usaha tarana atau apapun silakan japri aja Asep Ayari. Insyaallah ada waktu Asep Ayari akan datang ke situ. Oke, okay? Ya. Bye.